di channel endgame.otomotif. Oke, ketemu lagi di channel kesayangan kita. Kali ini gue mau sedikit berbagi tips buat teman-teman semua yang menggunakan All New Terios 2018 ya. Ini mobil gue All New Terios 2018 tipe adalah. Gue punya masalah, ini gue ngerasa lampu gue terlalu melebar ya. Jadi buat pengendara yang berlawanan dari gue itu ngerasa terlalu silo ya, terlalu kesorot mukanya. Ini bisa dilihat, ini udah gue kasih tanda. Ya, nanti ini gue bakal setel, jadi dia akan lebih masuk ke dalam. Gimana videonya, gimana caranya, langsung aja kita simak. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman semua dengan cara klik subscribe-nya, like-nya, dan komen ya. Dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga itu sebagai ladang pahala kalian karena kalian membagikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Oke, langsung aja kita simak. Oke, langkah pertama kita hidupkan dulu lampu depannya ya. Jadi kita akan buat tanda ya untuk mengukur ini seberapa tingginya sekarang nih posisi sebelum kita setel. Oke, sebelum kita melakukan penyetelan lampu ini supaya kanan ke kirinya bisa kita istilahnya punya ukuran, ini sudah saya kasih tanda di sini. Jadi titik dari lampunya yang sebelah kanan, dan ini titik lampunya sebelah kiri ya. Jadi kita nanti bisa punya acuan atau patokan ini lampu ini udah geser atau belum, gesernya seberapa banyak ya, jadi kita bisa tahu, jadi nggak piling-pilingan ya. Dan untuk bautnya ada di sebagian, ada di sebelah sini. Oke, bisa teman-teman lihat semua ya, ini ada di bagian bawah sini. Dan kalian hanya membutuhkan obeng kembang ya, ini tinggal dimasukin ke sini obeng kembangnya. Oke, kalau mau ke arah lebih masuk, ini berarti kita putar ke kanan, nanti lampunya akan geser ke sebelah kiri. Kalau kita putar bautnya ini ke kiri, lampunya ini akan geser ke sebelah kanan. Oke, karena kita berhubung kita ini ngerasanya keluar ke sebelah kanan, nah kita pengen geser ke sebelah kiri, berarti kita putarnya ke kanan ya dari baut ini. Bisa kita lihat, perhatikan pergerakannya. Nah, dia mulai ke kanan ya. Bisa dilihat ini udah geser dari tanda, dia lebih masuk ke kanan. Tapi dengan catatan lampunya akan naik, itu nggak usah dikhawatirkan, nanti kita setel lagi itu diturunkan. Nah ini kan sudah jauh ke kanan ya. Nah, udah lebih dari setengahnya. Nah sekarang kita putar atau kita turunkan lagi nih lampunya, karena dia kan kita putar ke kanan, lampunya geser ke sebelah kiri, tetapi naik jadi lebih tinggi. Nah, sedangkan kita hanya ingin geser ke kiri tapi tidak jadi lebih tinggi. Nah, caranya itu seperti ini. Ini tadi ada bautnya di bawah, ada juga bautnya yang di atas. Nah, yang di atas ini yang ngatur untuk ketinggian dan kerendahan dari sorotan lampu, ya, jarak lampu. Ini kita putar ke kanan untuk kita turunkan. Ya. Cukup ya segini tadi ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini sudah cahayanya sudah masuk ke kiri dan dia sudah lebih rendah ya, sudah jadi lebih tinggi ya. Karena kalau penyetelan untuk jarak kanan kiri itu udah pasti ketika kita putar dia akan berubah tingginya ya. Jadi kita harus setel lagi ini rendahnya. Nanti yang sebelah kiri juga sama, kita sesuaikan juga dari titik cahayanya sampai ke tinggi rendahnya sorotan lampu. Oke, demikian tadi video singkat dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, bye.